Di video kali ini saya perlihatkan distributor starting valve yang sedang digunakan untuk start mesin dengan posisi kran untuk startnya itu belum ditutup. Artinya masih terbuka. Nanti kelihatan katup-katup yang di dalam distributor itu kelihatan bergerak, terbuka dan tertutup. Nah, itu kalau ada katup yang tidak bergerak, artinya katup itu macet. Nah, dan itu harus dibersihkan. Biasa macet itu kena karat atau apa itu lengket, itu harus dibersihkan. Nah, ini dia videonya. Dan video yang ini memperlihatkan ketika mesin sudah hidup dan posisi kran yang untuk startnya ini, kran anginnya ini sudah ditutup. Jadi katup-katup yang ada di dalam distributor itu sudah tidak bergerak karena kran anginnya yang untuk start sudah ditutup. Jadi sudah tidak ada tekanan angin. Tapi as yang ada di dalam distributor itu dia tetap berputar ikut dengan putaran mesin. Ini dia videonya.